dinil Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman wa lahiqna bis salihin. Qala al musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa amma sumtu fa innahu tushiluhul uzlatu walakin al mu'tazilu la yakhlu an mushahadati may yaqumu lahu bi ta'amihi wa sharabihi wa tadbiri amrihi fa yanbaghi ay yatakallama illa bi qadri ad-darurati Fainal kalama yashghilul qalba wa syarhul qulubi ilal kalami adhimun Fainahu yastariahu ilaihi wa yastaskilut tajarrudu wa yastaskilut tajarruda lizzikri wal fikri fayastariahu ilaihi Fasumtu yulakyahul aqla wa yujlibur war'a wa yu'allimut taqwa. Dan adapun bermula diam, maka sesungguhnya diam itu dipemudah akan dianya oleh mengasingkan diri. Akan tetapi orang yang mengasingkan diri itu tidak sunyi daripada melihat orang yang mengurus ia baginya dengan makanannya dan minumannya dan mengatur urusannya. Maka sepantasnya bahwa jangan berbicara ia kecuali kadar darurah. Karena sesungguhnya kalam itu membimbangkan akan hati dan bermula lobanya hati kepada berkalam itu sangat besar. Jadi liket jadi para aulia jadi aulia urang yang arif nyanjik ku urang yang arif hana lain melainkan dengan empat perkara. Yang pertama yaitu dengan ikhmasil butun, yaitu dia. Kemudian yang kedua dengan sahar, menjaga bawa teh malam. Kemudian yang kelima dengan diam, dan yang keempat dengan mengasingkan diri daripada manusia. Jadi macam halnya menyebabkan urang yang arif menjadi urang yang arif, atau menyebabkan seseorang untuk jadi arif billah jie kaulia Allah Ta'ala adalah gara-gara pek macamnya. Jadi masalah pekun dia dan menjaga menjaga malam kali kuali ke ino yang gelai itu tentang diam. Jadi im yang mudah yaitu dengan uzlah. Baru mudah katanya ta im apabila katanya mengasingkan diri daripada urang ramai.
Maunya menjampu lawak, maunya berkecimpung ke dalam urang ramai, nyan sukar tak, payah-payah tak untuk ta'im. Yang paling mudah atau yang memudahkan yaitu dengan mengasingkan diri daripada orang banyak. Akan tetapi ada urang uzlah pun, urang yang mengasingkan diri kan mesti nakhadim. Nakhadim, na urang yang uruh makanan kaganya, na urang yang uruh minuman kaganya. Alian na urang yang atur urusan kaganya. Maka ada urang yang mengasingkan diri pun hana sunyi daripada melihat khadim kaganya. Ya, urang yang hira kaganya di dalam tempat khulwah misalnya. Fayam bari Allah yatakallama ila biqadri darurah. Maka sepantasnya bahwa jangan berbicara ia melainkan dengan kadar darurah. Nyang urang yang khadam kaganya. Ya, be sik gebrahba melainkan kadar darurah. Kadar yang hanjit han. Hana patai mesti dapegah. Nian menteng yang gebrahba selain daripada nian berarti iem lah. Pakan iemnya menyebabkan seseorang itu jadi arif billah atau jika abdal pakan fainal kalama yashghilul qalba, karena sesungguhnya kalam itu membimbangkan ia akan hati. Wate kita tak pegah ba nya nate kita nya lalawai. Atau kata berapa, nyan ati kita nyo kalah lawa, kasih bu. Apalagi le tak pegah. Mamanya gara-gara tak pegah ba, ati kita nyo sibuk, nyan sama dengan ati nyan. Han hadir di dalam jih Allah. Ati nyan han i diingat kepada Allah. Pakan han i, karena kasih bu i dengan sebab kalam, dengan sebab berbicara. Maka wate ge iem hana ge pegahaba artinya istirahat, artinya hana sibuk. Wate hana sibuk ati mudah dengan artinya geingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas atau para aulia, tugas aulia atau buat aulia yang paling raya yaitu selalu mengingat kepada Allah dan berusaha menghindari bekna di dalam mati kenyan selain Allah Ta'ala. Nyan amal awliya yang paling raya. Wa syarhul qulub ilal kalam azim. Dan bermula loba hati kepada berbicara itu sangat besar. Wate tak berapa hati kita yang sibuk. Olehnya ubina hati keinginan jih untuk berbicara yang sangat besar. Hati jih hati kita yang bulu tamak rakus untuk berbicara. Nya berapa ya hansip-sip. Tapi-tapi nak puas berapa. Fainahu yastariahu ilaihi. Maka sesungguhnya hati itu istirahat ianya hati kepadanya kalam, atau tuntut senang ianya hati kepadanya kalam. Wayastaskilu tajaruda, dan menuntut berat ia akan mengasingkan diri bagi berzikir dan berpikir. Fatastariahu ilaihi. Fayastariahu ilaihi. Maka sesungguhnya hati itu seluntut tenang ianya hati kepadanya berbicara, dan menuntut berat ia akan mengasingkan diri untuk berzikir dan berpikir. Ya, jadi hati temanya hati puken hati tak pegahabanya galai menyenangkan. Alinya berat untuk mengasingkan diri
supaya getanyo berzikir atau berpikir pada kebesaran Allah. Ya, karena kamangat bak pegah ba, ya, puah dan berat ya, untuk mengasingkan diri dalam rangka berzikir atau berpikir. Fasumtu yulakihul akla wa yujlibur war'a wa yu'allimut taqwa. Maka sesungguhnya maka bermula diam itu membersihkan ia akan akal dan menari ia akan war'a dan mengajarkan ia akan ketakwaan. Jadi dengan sebab iem urang akal gaya bersih. Ya, glih. Pemikirannya glih. Alenyan iamnyan akan menarik atau mengusahakan war'a terhadap urang. Gara-gara iam urang terjadi war'a. Yaitu terpelihara daripada harta yang haram dan terpelihara daripada syubhat. Wa yu'allimu taqwa dan mengajarkan akan ketakwaan. Ya. Nyan dengan iam nyan ya, akan lahir ketakwaan-ketakwaan yang lain. Nyan alasan atau penjelasan sehingga iamnyan menyebabkan urang jid ke abdal atau aulia. Wa amal khulwatu fa faidatuha daf'u syawaghil wa dhitu sam'i wal basar fa innahuma dihlizul qalbi wal qalbu fi hukmi haudin tunsabu ilaihi miyahun karihatun kuduratun kazratun min anharil hawas. Dan adapun bermula khulwah, maka bermula faedahnya khulwah itu menolak segala kesibukan. Kalut antara lain faedah kalut yaitu untuk tapusiblah rotuh daripada segala kesibukan. Hana sibuk. Gara-gara kalut, katanya gadah kesibukan. Menyahana tak kalut, bermacam-macam kegiatan, bermacam-macam tugas yang dibubut. Wateka tak kalut, kahanali tugasnya. Wadibtu sam'i wal basari. Dan menguasai pendengaran dan penglihatan. Wate gedayo dalam kalut nyan geliung gedayo ka terbatas ka terkendali alia menanti penglihatan gedayo ka terkendali geliung hanai dengali atra yang harim hanai dengali urang mupat hanai dengali atra yang laga-laga mata juga demikian hanai kalali yang harim hanai kalali atra yang laga. Sebab atraya ikalan limata ikut tren lati. Atraya idengar lagi liung juga ikut tren lamati. Tidruk lamati. Menyekan mangan takit. Ya, menyekan galak, benci. Hati galak. Ya, nyan akan terjadilah. Ya, pukul kesibukan-kesibukan yang lain. Diperintahkan lihati untuk menghasilkan atra yang digalak lihati. Galak lah matinya gara-gara ikan lele mentah atau gara-gara idengar legli. Fa innahuma dihlizul qalbi, karena sesungguhnya pendengaran dan penglihatan itu serambinya hati. Wal qalbu fi hukmi haudin, dan bermula hati itu pada hukum kolam yang dialirkan kepadanya kolam akan air yang berbau yang keruh lagi yang kotor
min anharil hawas, daripada sungai-sungai panca indera. Ya, jadi geliung dan matanya ibarat daripada seramo bagi hati. Hati katanya yang ibarat daripada kulam. Kulam yang di dalam kulamnya ili iya yang mubaya iya yang cukup alian iya yang kuto. Ia kuto, ia cuko, ia mube, ili kena dalam kulam. Putra kulam, ati kita yang. Panai ili daripada kruang, hawas. Kruang panca indera. Artinya panca indera kita yang nyan, ibarat daripada kruang. Mata, geliung, hidung kita yang, babah kita yang, perasaan kita yang. Nyan ibarat daripada keruang. Lam keruang nyan na iya. Iya mubek hem. Iya ciko, iya kuto. Hoile iya nyan kedih dalam kolam ati. Ati ibarat daripada kulam. Jadi ati ibarat daripada kulam. Dalam kulamnya na iya. Iya na yang atrata patau. Na iya yaitu bit. Nah. Menye kulamnya dhea. Nyan iya dalam iya yang terpatau. Menye kulamnya lho. Nyan iya. Atau itu biak kerawai. Ia yang God, yang diibaratkan dengan ilmu. Nyakulam nyan dia, ia dalam hadap sawo. Tapi nyakulam nyan lu, nyan ia dalam hadap sawo. Tapi harta yang bersumber daripada mata ia. Nyan ia yang tapas sawo, nyan ilmu kita yang tausahakan, ilmu iktisab. Yang kita yang dua yang kita yang buat yang itu tengah tak usahakan ilmu, yang ilmu yang tak pasoh dalam mati. Naya uru, ilmunya hanya usaha. Tapi ada itu biar kerawa ilmu. Pakar itu biar kerawa ilmu, karena kulam ati agaknya kalau mana ji. Kabersih daripada tipu-tipuat yang tercela. Jadi kulamnya getas kiah tapi hati getas kiah kepegleh tapi ibarat daripada kulam gekuah tapi sehingga teruk amat iya. Itu biarlah iya. Yang tak kun lagi katanya dengan ilme laduni. Yang langsung ilme yang dalam hati katanya yaitu langsung atra yang neple oleh Allah Ta'ala. Hana melalui muallim, hana melalui guru. Munya ilmu katanya, ilmu yang kita usaha. Hakikat muallim ji adalah Allah. Hakikat yang purna katanya adalah Allah. Cuman gurenya mursid. Sebagai tukang putuyok lah. Munya urang kagleh-gleh. Nyen boleh jadi akan diberikan ilmu yang langsung daripada sisi Allah Ta'ala. Tahu tak kena kita yang ilmu laduni. Jadi ini buka perbandingan pu artinya ibarat daripada kulam. Panca indera kita yang ibarat daripada kruang. Ia dalam kruangnya ia kuto. Jadi ia kuto dari panca indera kita yang dari kurung panca indranya itamang gede dalam kulam mati kita. Pengaruh yang hanagat ia ikalan limata gede lati. Alanya natra yang hanagat, pengaruh yang hanagat ia dengan legliung gede lati itu mah.
Jadi ubena yang dihasilkan oleh indra gitu, oleh panca indra gitu, gedih itamang di dalam hati. Wal wa maksudur riyadati tafriyahul haudi mintil kalmiyah, dan bermula maksud latihan itu mengosongkan kulam daripada demikian air. Wa minatini alhasili minha, dan daripada tanah yang hasil ianya tanah daripadanya air. Liyatafajjara asul haud, supaya bahwa terpancarlah dasar kolam. Fayakhruju minhul ma'un nadhifu tahir, maka keluarlah daripadanya kolam oleh air yang bersih lagi yang suci. Maksud gedayo latihan jiwa yaitu dalam rangka tapu kosong kulam daripada ia yang kemen. Ya. Tapu kosong kulam, tapu kosong ati gedayo daripada ia yang kem, daripada sifat-sifat yang kem. Ya, daripada kotoran yang hasil daripada ia benar. Ya, ia kuto, ia cukonya natana di dalam. Ya, tidak menglam kulam mati dayo kuto lah. Ya, kulam mati itu. Latihan kepu supaya ati dayo yang begelih. Ya, begelih daripada ia yang kem, begelih pada ia cuko, begelih daripada ia yang yang kuto, yang luat dayo. Kepu perlegli. Liyata fajjara aslul haudi, supaya bahwa terpancarlah dasar kolam. Ya, munya lamati kita yang kaglih. Ya, baru itu bi iya dari punggung kolam. Tata pegah tanya. Ya. Ya, munya ati yang kaglih. Ya, berarti iya dari dasar itu bi. Kenli iya yang pasawa. Ya, yang tapasawa kenan dan kan le ia yang kuto. Ya, tapi ia yang terpancar dari dasar ji. Ya. Fayakhruju minhu, maka keluar dah daripadanya kolam air yang bersih lagi yang suci. Ya, gara-gara telatihan muno ka kosong ati kitanyo daripada sifat-sifat yang hanagat, maka itu biatlah. Ya, dari kulam mati katanya nyan ia yang bersih yang suci, artinya ilmu. Ya, ilmu yang bermanfaat. Nyang kait biak keroi dan ilmu. Ya. Wa kaifa yasihu ayun zahal ma'u minal haudi wal anharu maftuhatun ilaihi, dan bagaimana mungkin sahlah bahwa dikurangkan akan air daripada kolam, padahal bermula segala sungai itu yang dibukakan kepadanya kolam. Ya, menyehana tatup kruang mengabe ilai ia dalam kolam matian. Kiban mungkin ia kuto yang dalam kolam bunom berkurang, sedangkan ubina itu mengkenan mendung. Artinya kena pegah pu. Kiban mungkin tipe-tipe bro yang dalam mati katanya berkurang. Sementara atra yang efek ya kalau lima tahi kita mengkenan, efek ya itu dengar lagi liung kita mengli kena, alian atra yang ipegah li babah juga kita mengkenan. Ya. Latihan katanya untuk tapu kurung atau yang bro-bro, kurung yang bacut, mutamah ji lebih jai. Nah. Ibarat daripada urung, gecerung ia nanti mah. Ya, ia cuko, ia kuto dari kruang kita mengenang. Tapi nah hati kita nyo, ia kuto yang ngempu nganti mah limang boh kruang ile ia kenan. Nya hana mungkin. Ya, ia yang kuto ya, ia cuko yang kecerung nganti mah ya, hana mungkin abih. Ya. Faya tajaddadu fi kulli halin aksar mimma yang kusu. Maka barulah pada tiap-tiap saat oleh lebih banyak daripada barang yang kurang tajadud. Ya. Jadi ya, atra yang itamong kenan lebih jai ya, menggantau-gantau aja daripada yang tapu kurang. Fala buddha min fala buddha min daktil hawas, maka tidak boleh tidak daripada mengendalikan ya, panca indra
illa an qadri darurah, kecuali daripada kadar darurah. Ya. Jadi yeti tanak pugleh kotoran yang dalam kulam ya, ya tup ilai belai temang lain kena. Tanak pugleh kotoran yang dalam mati kita ya, tup ilai ya sumber-sumber pemasukan tipe yang naga berkat. Putra katanya, yaitu panca indera kita ya. Pendengaran dan penglihatan kita ya. Ya. Lihat tato penglihatan, lihat tato pendengaran, tato pembicaraan, nyan baru putubi atai dalam yang kuto-kuto yang naik dalam mati yang pegelih-pegelih pukosok. Menyekan menan lagi kita yang semusir tapi hana hana nilop. Nah, tak semusir hana nilop. Hana yuk yuk iya. Walaisa yatimu zalika ila bil khulwah, dan tidak sempurnalah demikian kecuali dengan khulwah fi baitin madlam, di dalam kamar yang gelap. Hana sempurna tatup aliran pendengaran, aliran penglihatan, ya, aliran lidah kita yo, melainkan dengan kaluwet. Ya, kaluwet di dalam tempat yang gelap. Nyan baru sempurna. Nyan berarti butuh-butuh tutup. Ketika taduk dalam kaluwet anai kalen lei mata. Hanam tamahli wehuah yang baru. Kalut menyendiri. Suluk, yang maksudnya suluk, suluk yang kau maklum bagi dia. Mie kalut bagi dia, suluk bagi dia beda aji. Urang kalut tidro agu, hana gubah pegah apa? Alian natugah yang tertentu kubuat dalam kalut. Mie urang suluk, jet ram tepat-tepat. Yang urung suluk pada yang jem tepat-tepat jem pegah apa ya. Tugas tertentu nasib ya, tapi hana hana full ya. Alia punya urung kalut makanan jem baju orang kebu, punya urung suluk ya, makanannya hana hana lima macam ya. Mamnya suluk ya, mia suluk ya tegengken ni nolang kitab yang dimaksud dengan suluk yaitu perjalanan perjalanan hati ya, perjalanan hati untuk menuju ya kehadirat Allah, kedekatan dengan Allah. Jadi mengusaha berusaha hati kita yang agar selalu ingat kepada Allah nyan suluk. Walaupun tak duit rumah. Kalut jiat sih perangkapan. Nah tarikat. Nanti urung kalut bagaimana biasa baca sama dia. Puyap padu puyap puluh ribu ya. Puyap puluh ribu ke kuluhu. Nian tahlil. Niamnya nawa telam tu ge amalkan surah Yasin, surah Al-Waqi'ah. Ya, yang kata-katanya ada bubuk langkah luar. Ya. Ya urung suluk tu na pelajaran. Alian na bertawajuh. Tawajuh yang ingat ia tabu mana tawajuh kan menghadapkan ya, menghadapkan hati ini tahu
ati kita nyonya bu be tingat ke selain Allah. Selama tawajuhnya bu ingat ke Allah. Nya cara yang paling mudah, cara yang pulkun, yang sempurna, kaluut. Karena dengan kaluutnya tutup penglihatan, tutup pendengaran, tutup pembicaraan. Udah ngoteh hanal hanale pulkalan yang hanarin marilatih. Maka urang buta kan. Artinya lebih gelih daripada hati kita. Walaupun gelih gelih yang puakan dalam hal lain. Urang buta hati RBT ke depan tu ni ke rumah roh ke. Dia tidak dengan puakan dengan hati kalanya. Jadi menyahana tak kalut. Tak baca Quran. Tapi dia hana dekat luut. Nyantri wate tapi yuh baca Quran atau kan atau tengah tak baca Quran sendiri na hadir pula ilmu mati dia. Tengah tak baca Quran dia tak dengar su honda. Kaya honda latih dia. Dengar tak baca Quran dia tak dengar sipulan hei sipulin ka sipulannya latih dia. Tapi wate kata kaluat bunuh kata asing kan tutup pendengarannya. Maka hanai ta mengata yang baru. Menanti dengan penglihatan. Munyo yang kalu ubahnyo yo hana. Jik ai kalu urung tamadiahnya biasa alam puasa. Tambilan putam puakeun selamat pada puasa. Munyo kalu ya ubahnyo yang dua ju mukleh rode. Jadi tamang lam kama dua inam tu kan. Ana dia biar tau jak tempat mukleh. Nyo nyo kalu ya ubahnyo yang hana patrika. Mengasepuakan bersunyi-sunyi, mengasingkan diri, supaya mengat putuh hubungan-hubungan panca indera katanya mengat putuh, karena panca inderanya ibarat pada kruang, you know? Atra yang na dalam panca indera katanya yang ke atra yang kuto-kuto, hoiwo atra yang kuto-kutonya bermuara ke dalam hati, you know? Tanya sedang latihan untuk membersihkan nanti bruh yang tapinah lebih dit daripada bruh yang itu mang. Hanam ke English. Menyaurnya sama nanti. Saban. Nyet. Siapa? Termasuk gara-gara keluarga urung puah marifah. Ya, gara-gara kam kawin nyang kapuh ya. Tanya pegadro tu bila gayo yang kat masuk puh gara-gara kam kawin. Kam iku. Tiada tamang tengok dalam tingai ku likut. Mentua tadi gedi mentua ya kam keluarga tanya pelaku gayan. Hak keluarga ditunaikan. Yang mampu. Mampu dia tertunaikan hak keluarga. Kalut-kalut tapi hak keluarga sanggup. Nama tak lah. Tapi kapu. Salih leko, anak salih perumah. Salih leko, salih perumah. Anak salih ni. Ya.
Jadi bukan salah satu yang penghalang makrifah termasuk yang ke kawin. Nya siro tu mana? Tanu puduhud ro tu nya siro tu mana? Tanu puara mana? Tanu koh ketibukan ketika dengan usaha mana? Tidak tu tak minta makanan. Tidak tu, tak minta makanan. Atau tidak tu, tapi mana butuh tenaga ke? Beradat makanan becut tu. Mamanya keluarga, panas saya dah tin dia. So pegat tu, kan? So si butiman, kah? Si butiman yang mian nak dapat jauh, nak nak cieng tu, kan? Tapi mian si drone mudah. Hana peng dia hana masalah. Lebih mudah. Ai mungkin menyanyian buat eh. Mungkin tu pelaku kan. Ah tidak dia tekad terbiasa ya kamangat mana. Mia kamu nawa. Ya banyak nah hak dan nah kewajiban kah? Gimana? Mio wara memastikan yang halal. Mio hana halia hana cio. Nya wara. Yud hana hana cara je nya keluar yang kan nya keluar yang lagi udah keluar yang pua kenya nya tika ka tiro nak bi apa gaba ya gede kan guyu hijab ya guyu hijab ke be karut lego kena urung keluar ketop nyan tu kan. Baik yap karu lego, baik tanya apa karu go. Ya. Alia hana apa apa mia kalu ingat apa apa yang menyendiri yang untuk pegleh tayan. Ya. Ya hana pupu. Tum tepat ngom promo, je ti. Ya. Ya je mungkin ha anje mia kalu je ka. Ya je. Anje. Betul kalu. Nya kalut nya jeut. Ya. Wallahu a'lam bissawabil majmu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammadin. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.